Penggerak Pembina Generasi Penerus LDII Pekanbaru menggelar acara temu remaja yang bertajuk Temukan Semoga Berjodoh pada Minggu 31 Oktober 2021. Acara ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pembinaan dan bimbingan terhadap generasi muda, khususnya usia nikah. Acara bertempat di halaman Komplek Ponpes Riyadul Ulum, Jalan Setia Budi, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Haji Sumanto selaku Dewan Penasehat DPD LDII Rokan Hulu dalam arahannya menyampaikan perlunya pembekalan pranikah kepada generasi muda. Hal ini sebagai antisipasi menanggulangi pengaruh negatif kenakalan remaja yang cenderung terjadi saat ini. Sekali lagi, saya sebagai orang tua ya, sangat bersyukur sekali omong solehnya para jemaah, para pengurus, panitia, baik yang terjun langsung maupun yang ikut memperkuat dalam masalah konsumsi, pengujian tempat dan sebagainya. Saya sangat-sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, jajah mengkairo. Alhamdulillah, jajah mengkairo. Alhamdulillah, jajah mengkairo. Alhamdulillah. Kegiatan ini diikuti oleh generasi muda dari DPD LDII Kabupaten Rokan Hulu dan DPD LDII Kabupaten Kampar dengan rata-rata usia di atas 21 tahun, peserta mencapai sekitar 100 generasi muda. Pada hari ini, sama-sama kita saksikan, sama-sama kita laksanakan acara yang sangat-sangat meriah, acara yang sangat dinanti-nantikan khususnya para peserta, yaitu diadakan pertemuan yang khusus yang mana merupakan program pembinaan generus kita. Acara ini diisi dengan nasihat agama, perkenalan antar peserta, dan pembekalan dalam memasuki masa pernikahan. Kegiatan diselenggarakan di alam terbuka sehingga menciptakan suasana meriah dan membawa peserta larut dalam suasana keakraban, santai, dan penuh canda tawa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.